Ini Bapak, ini kan maksudnya yayasan Pak ya? Yayasan Akapis Quran maksudnya. Oh, ini terbentuknya Pak udah berapa tahun Pak di sini Pak? Baru 2 tahun setengah. 2 tahun setengah Pak ya. Ke Pak Aep, Pak Aep, ya belah mana sih mana? Aep, ah, tadi. Apa kemana ini? Kin ganteng ya. Tadinya tah? Rekam mau nggak beli? Yang dia baru. Oh, siap. Karung ya. Ya banyak, itulah. Yuk. Ayo. Nah teman-teman, tadi setelah saya jalan-jalan dari kampung sumur sebelah sana dan saya ketemu dengan salah satu rekan saya namanya Pak Aep teman-teman, dan beliau mengajak saya ke salah satu tempat yang ada di kampung sumur ini teman-teman, dan saya nanti akan mengeksplor keindahan alam yang ada di kampung sumur ini teman-teman. Dan ini salah satunya ada yayasan Jaitul Salam teman-teman, ini masuknya masih desa Buniwangi, kampung sumur, kecamatan Geger Bukung, Kabupaten Sukabumi teman-teman. Dan inilah gerbang pertama untuk menuju salah satu yayasan ini teman-teman, dan nanti kita akan lihat keindahan alamnya teman-teman. Dan di sana bisa lihat sendiri teman-teman, ada masjid. Masya Allah, tabarakallah teman-teman. Ini di atas bukit, di atas gunung teman-teman. Ini ada masjid yang menurut saya keren dan indah banget teman-teman ya. Dan inilah ada rumah atau apa ya Kang Den? Ini disebutnya Kang Den? Rumah ya Kang Den ya? Ya rumah. Assalamualaikum Pak. Aduh. Oh ngamuk Pak ya? Oh iya Pak. Ini Bapak rumah Bapak ini teh? Ya kalau ada buat tamu. Oh kalau ada tamu. Oh jadi teman-teman ini kalau ada tamu biasanya suka nginep di sini ya Bapak ya? Oh iya. Ibadah itikaf. Ibadah itikaf. Siapa aja? Iya yang kena-kena. Saudara kita Muslim lah. Iya. Mau sebulan, seminggu, sehari, monggo. Monggo. Bisa mikirin perut. Betul. Tiap ibadah ada makanan kita bareng makan. Nggak ada makanan kita puasa bareng. Ya betul Bapak betul. Oh, selagi kosong diisi. Oh, selagi kosong diisi. Ya, oh, ya seperti sekarang kan cuma ada ya saya sendiri. Iya. Ya. Kalau itu. Oh, Bapak pengurusnya? Iya. Kalau itu kan orang kampung. Betul. Oh, orang sini. Oh. Kalau dari Jakarta mah cuma saya sama Alesta. Oh. Tinggal satu orang. Oh iya. Tapi iya. Kalau udah pada datang dari Jakarta, teman-teman,
Ini Bapak, ini kan maksudnya yayasan Pak ya? Yayasan Akabis Quran maksudnya. Oh, ini terbentuknya Pak udah berapa tahun Pak di sini Pak? Baru 2 tahun setengah. 2 tahun setengah Pak ya? Ini benar-benar indah Pak ya? Di atas bukit. Pertama saya masuk ke sini belum seperti ini. Oh, rumput hilang kali Pak ya? Itu yang tinggi-tinggi gitu tuh. Rumputnya. Oh, kayak gini. Oh iya. Ini jalan bikin, terus jalannya itu udah ketutup, bikin lagi. Habis 400 sub sebenarnya. Oh. Tapi ya 2 tahun hancur lagi. 2 tahun hancur lagi. Hancur lagi tinggal bekasnya doang. Airnya soalnya kan turun dari sini. Oh, masya Allah, tabarakallah. Jadi kalau anak yatim, oh, nggak mampu sekolah, maaf ya. Oh iya iya iya. Ya, di sini dibiayain. Sekolah mau di mana? Oh. Tapi tinggal di sini. Seperti orang kampung ini kan udah putus sekolah nih. Betul betul betul. SMP betul. Keluar. Satu biaya, kedua kan jauh lah akhirnya. Iya iya. Alhamdulillah di sini ada motor 3, udah pakai sekolah. Oh iya. Dibiayain. Jadi ya teman-teman, yayasan ini biasanya bisa juga untuk apa namanya Pak, bukan menampung sih, apa sih namanya, merangkul anak-anak ya, mungkin ya. Pokoknya maaf, yang niat ibadah. Yang niat ibadah. Disiapin tempat di sini Pak ya. Tidak terkecuali ya. Boleh semua juga. Betul betul betul. Yang penting niat ibadah. Oh iya Pak. Jadi intinya tempat itu benar-benar buat itikaf Pak ya. Iya. Jadi nggak usah mikirin makan, maaf ya. Iya iya Pak, iya Pak. Kecuali rokok ya. Karena rokok ada jatah. Betul. Kecuali saya. Betul karena betul. Saya merokok gitu. Betul betul. Kisahnya enggak. Ngerokok. Tapi kalau saya enggak ngerokok pulang. Betul. Kalau Bapak mah aslinya dari Jakarta? Kalau asli ya Jakarta Tasik. Oh, dari Tasik. Ibu dari Jakarta. Bapak dari Tasik. Dari Tasik. Tinggal di Jakarta. Tinggal di Jakarta. Senin dagang. Oh. Sudah almarhum. Berarti Bapak tinggal di sini udah 2 tahun lebih. Dari awal. Ya, 2 tahun. Dari awal pembangunan Pak yayasan ini. Belum ada jalan. Belum dan ada. Sekarang Pak, punten di sini ada berapa murid yang sudah ada di sini? Kalau Pak? Murid dari 2 kampung. 2 kampung. Iya, Kampung Sumur. Kampung Sumur. Sampai. Ada 30. Ada 30 di sini. Pengajiannya biasa hari Jumat sama Minggu biasanya. Hari Jumat sama Minggu. Sore Pak ya. Iya, karena mereka kan sekolah madrasah dulu. Oh, betul betul. Oh, setelah sekolah madrasah ya, baru pengajian di sini Pak ya. Ya. Datangnya mereka ikhlas jalan kaki lah. Betul betul. Tapi pulangnya dia. Karena anak-anak kecil kan. Kasihan. Dan ini Pak, masjidnya kan di atas gunung, di atas bukit Pak ya. Pasti membutuhkan apa namanya air. Nah, airnya ini dari mana nih Pak? Air dari bawah tuh kurang lebih 100 meter. 100 meter turun. Turun dari ini kan lahan 2 hektar nih. Oh, ini. Nah, dari ujung baru ketemu air. Uh-uh. Ini udah 5 kali ngegali. Oh. Baru ketemu di sana. Baru ketemu di sana. Berarti ditarik Pak dari bawah. Ditarik pakai sansin. Yang panjang itu. Oh. Jet pump. Headball. Oh, headball. Iya, 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 ya. Itu lebih kuat Pak daripada. Ya, betul, betul. Ya, yang satu lagi di sini. Oh. Pokoknya pinggir jalan ke sini. Pinggir jalan. Oh, iya jauh Pak. Jauh-jauh semua. Soalnya di sini udah ngegali 4 lubang. Kedalaman 50 nggak ketemu air. Nggak ketemu air. Di sana 40 udah ada air. Oh. Dan di sana juga. Cuma nariknya ini kan bintangannya kurang lebih 100 meter. Betul, betul, betul dari Pak. Ini dari pompa ketoran ke 100 meter. Oh. Okay. Capek Pak. Capek. Kalau macetnya tengah malam. Iya iya benar. Sholat. Sholat harus ada air. Pak senter. Iya ngebendul dulu ke bawah ya, berarti Pak ya. Ular kalau di sini mah. Oh iya. Baru selesai nih, baru selesai. Oh, baru selesai. Oh masjid ini, nah ini teman-teman masjid ini baru selesai dibangun Pak ya? Ya yang ini menaranya ini Pak ya? Sebulan. Oh bisa naik Pak ke menaranya nanti? Bisa di dalam. Nggak apa-apa ya? Ya? Nggak apa-apa, oh, cuman okay. Masih belum selesai sih. Belum selesai. Belum tapi dibersihin maksudnya. Oh iya. Oh. Oke Pak, makasih Pak. Atur nuhun informasinya. Ya. Mau jalan-jalan lagi Pak? Dan inilah teman-teman keindahan alam yang ada di atas. Yang bikin saya menarik kali ini adalah
Teman-teman bisa teman-teman lihat sendiri di bawah sana. Ini keren banget teman-teman, masya Allah, tabarakallah, ini keindahan alam yang masih asri teman-teman. Pemandangan alamnya ini teman-teman. Dan itu kalau tidak salah itu sekitaran daerah Ganesori, ya kan? Ganesori, Cilangka, itu apa namanya, Nagrog atau apalah, saya lupa lagi teman-teman. Oh, Leupami Pirang kalau nggak salah. Apa itu teman-teman? Leupami Pirang kalau nggak salah itu. Nah teman-teman, inilah keindahan alam yang ada di Kampung Sumur ini teman-teman. Dan ini sangat menarik sekali karena di atas bukit, di atas gunung ini ada masjid. Nah teman-teman, kita akan lihat ke dalam masjidnya teman-teman. Dan cuaca hari ini alhamdulillah hujan teman-teman. Den, buka coba kan Den, gimana ya bukan kan Den? Ada apa itu namanya kan Den, pila ya, pila kecil yang sangat indah teman-teman. Viewnya langsung ke apa namanya, ke alam, keren, atau ke perkampungan yang di bawah teman-teman ya, yang ada di sekitaran Ganesori. Oke teman-teman, dan saya akan menunjukkan lagi kepada teman-teman semua tempat atau seperti pila ya teman-teman, yang disediakan oleh yayasan ini untuk para tamu-tamu yang mungkin mau beritikaf di tempat ini teman-teman. Dan saya melihat ada beberapa apa namanya tempat ya, ada kurang lebih ada 3 teman-teman. Yang satu ada di sebelah sana teman-teman, ini pila yang kedua teman-teman, dan itu yang ketiga. Yuk kita lihat lebih dekat lagi teman-teman. Dan tadi saya sudah berbincang-bincang dengan pemilik yayasan ini teman-teman. Ini rumah khusus untuk biasanya ada tamu-tamu yang kesini pada mau nginep Kang Den. Gitu, disediakanlah tempat untuk tidur. Yang datang ke sini mau menginap bisa di sini teman-teman. Ini teman-teman tempatnya di bukit, di atas gunung, dan kata Pak Haji masjid yang di sana
Nah, itu tadi kita sudah melihat keindahan alam dan melihat masjid yang begitu megah berada di atas bukit. Itulah perjalanan kita hari ini, dan terima kasih buat teman-teman yang selalu mendukung channel Vlog Kampung Pasisian. Semoga channel ini mewakili teman-teman yang rindu akan kampung halamannya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.